Hello guys, welcome to game. Kita sudah main game Minecraft gitu, menjadi bakalan nge-review, nge-review set-set versi kalian semua ya, yang udah request yang video kemarin dan mungkin video-video kemarin lagi yang belum aku pengen cobain sekarang, dan akhirnya semuanya bisa terkabulkan ya guys ya. Ini udah episode ke-12. 12, gila, bayangin dari 1 ke 12 jauh banget sih bikinnya tuh durasinya, apalagi durasi yang kalian tuh lama banget kan, bisa sampai 10 menit lewat. Dan karena ya apa adanya guys, karena aku buat kayak gini ya emang set kalian tuh semuanya bagus, ada yang bagus, ada yang kurang dan lain-lain guys ya. Dan di sini aku bakal ngasih nilai. Jadi set kalian tuh seberapa nilai sih, maksudnya seberapa tinggi sih set nilai dari aku gitu. Misalkan dari cepet, nanti aku bakalan upload di Instagram atau di apa gitu nanti. Maksudnya set kalian tuh paling bagus ya, karena kemarin aku baru mikir ternyata dapat nilai. Mending dapat nilai aja gitu bagus, karena biar orang tuh semakin bikin set versi kalian sendiri gitu, sendiri. Jadi dapat nilai segini ternyata lumayan bagus dan lain-lain ya guys ya. Dan semua kita langsung cobain set versi kalian semua. Dan sebelum kayak itu, jangan lupa kalian donasi. Kalau kalian berdonasi, link di deskripsi yang software ya, bantu aku untuk bisa live streaming lagi gitu loh. Kalian tuh bisa live streaming tapi nggak ada yang bantu, nggak ada yang support gitu guys ya. Aku gimana ya kalau mas streaming nggak ada yang support ya, susah ya. Kalian bisa ke deskripsi yang Saweria Games Cafe, kalian bisa berdonasi. Aku pengen upgrade biar bisa live streaming gak kan semuanya. Terus kalian juga follow saya sama aku, link di deskripsi juga. Oke, thank you semuanya. Dan langsung kita masuk ke set pertama, let's go. Stop. Kalian belum subscribe kan? Gue tahu. Nih lihat. Nih, kalian juga akan subscribe nih guys. Kalian juga akan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa nih untuk kalian gabung untuk join membership Gamescape guys ya, klik. Thank you semuanya, lanjut. Oh guys, set pertama dari Rama Gamer. Kak, cobain set aku kak, 3453 6743. Oke lah, sobat, cobain aja setnya sih dari Rama Gamer. Setnya itu adalah 3456743. Oke, langsung kita masuk tujuannya. Let's go. Oh guys, itu set di dalam setnya Rama. Dan kita dispawnkan di tengah-tengah. Dan ya seperti biasa, hutan dan ada jamur di sini. Dan ada goa di dalam situ. Wow. Wih, iron cuy. Lumayan keren. Ih, kalian ajib coba sih kalau ada iron sih. Jadi lebih gampang ya. Nah, nanti tuh kalian spawnnya di sini ya. Nanti kalian muter balik-balik aja ke sana. Endless terus. Nah, kalian lihat ke bawah-bawah pokoknya dari sini ya. Jadi dari sini. Nah, tuh dari situ ya. Itu ada goa, itu banyak banget goa ya. Kalian bisa coba-cobain aja. Di dalam situ banyak coal, banyak iron juga. Tadi aku lihat ada iron, cuk. Dan iya, tempat ini tuh banyak banget goa dan hutan ya ternyata ya. Lumayan bagus. Karena ada iron dan goa, aku kasih nilai ini 75% kayaknya ya guys ya. Karena menurut aku lumayan bagus, karena di sini tempat tuh ada hutan, karena lebih gampang kalian main survival. Dan ya, gitu ya guys ya. Tempatnya lumayan sih, lumayan. Karena ya gitu guys, hutan lagi, ketemu hutan lagi ya. Oh, langsung kita set kedua, let's go. Oh guys, set kedua dari Alikah SH. Kak, set saya 1234569, set itu ada Nether Portal. Wow, yuk langsung kita cobain aja setnya sih dari Ali. Langsung kita cobain aja setnya itu 1234569. Oke, langsung kita masuk ke dunianya, let's go. Oke, tes di dunianya si Ali. Dan di depan kita respawnkan di sini, dan di depan ada kuda kecil, anak kecilku, anak kuda. Nah, itu ih lucu banget anjir. Dan di depan kita ada tempat villager yang dimana ya lumayan gede ya tempatnya ya. Wow. Dan ya lumayan guys tempatnya. Ih, bener loh, ada Nether loh. Oh, bener-bener
tempatnya kayak sama yang kemarin ya. Dia tuh deket sama Nether guys, ternyata guys, tempat penduduk desanya tuh. Cuma nyebrang gitu loh. Wih, gila keren sini, wajib banget coba guys ya, dari Ali ya. Gila langsung ada tempat penduduk, enak di sini nginep ya kan. Nginep berapa Jumat gitu. Wah gila sih, wajib coba sih dari Ali ini, keren banget. Cuk, kalau misalnya ada tempat penduduk-penduduk dan ada Nether itu, saya tuh menarik ya, maksudnya kayak saya suka aja gitu kalau misalnya ada penduduk-penduduk kayak gitu. Dan sini ada Nether, dan sini ada cek standar dulu seperti biasa, dapat pedang 2, kita ambil 1, kalian dapat 1 tuh guys ya. Dan wow, gila sih keren tuh. Nether ini kayak bisa tambahin aja kali ya. Berapa nih tambahinnya? 1 2 3 4 5 6 7, kayaknya 7 kalau nggak salah ya guys ya. Keren sih nih, wajib coba guys ya dari Ali ya guys ya. Aku kasih nilai ini 90% guys. Lumayan bagus ya, lumayan guys. 10% lagi kan dapat cepet ya. Ada iron tuh kan. Gila sih, wajib coba anjir. Enak kali guys. Banyak goa lagi, ada coal, ada iron. Coba langsung guys. Yo, langsung aja kita cobain set ketiga. Let's go. Guys, set ketiga dari Bandros Explore. Bang, cobain set ini 1745 11945. Oke, langsung kita cobain aja setnya dari si Bandros. Dan setnya itu adalah 1745 11945. Oke, langsung kita cobain aja setnya dari Bandros. Let's go. Guys, kita di dalam dunia si setnya Bandros, dan kita dispawnkan tengah-tengah pertengahan dari antara pasir dan ya hutan. Dan kayaknya ini penuh pasir kayaknya. Kita bakal mengeksplor tempat ini ya. Bis nggak taunya nanti ada tempat ini apa, penduduk-penduduk desa kan di pasir, kita nggak tahu guys. Wah, ada yang melayang ya. Pasir kok bisa melayang ya? Biasanya jatuh dia weh. Melayang weh, aneh kali. Coba kita tindih, jatuh kali ya. Enggak weh. Jatuh dong. Kan pasir bisa melayang. Aneh banget guys, aneh banget sih. Gila. Nggak ada apa-apa ya guys ya. Tempatnya cuman gini-gini aja guys. Hanya seputar pasir ya. Dan itu ada goa-goa yang udah berdebu. Dan ya banyak-banyak goa sih ya. Jadi tempat set ini tuh kayak tempat pasir ya, pembaduan pasir antara hutan guys. Dan di pasirnya itu banyak goa, jadi kayak goa yang keren-keren lah ya maksudnya. Ini aku kasih nilai 35% ya guys ya, karena aku nggak terlalu suka dengan pasir dan ya tempat negara ya guys ya. Langsung kita cobain set keempat, let's go. Set keempat dari Flamasaki Boy. Cobain set aku 12982441176. Oke, langsung kita cobain set dari si Flamaski. Oke, setnya itu adalah 12982844176. Oke, langsung kita masuk dunianya si Flamaski. Let's go. Guys, kita di dunia si Flamaski dan kita dispawnkan di dalam air. Ya. Ini kalau kalian main survival, kalian tiba-tiba langsung dalam air kayak langsung. Holy shit, man. Kok ini setnya kayak pernah aku coba ya, guys ya? Kalian lihat ya yang waktu video kemarin yang kalian bisa lihat, itu setnya itu kita di dalam air juga dan tempatnya itu sama di sini. Dan itu ada villager di situ. Waduh. Gimana nih guys? Ada yang sama ya? Aku juga nggak tahu nih. Ada yang antara sama nih guys ya, aku ambilnya mungkin dari kan ada dua yang request atau gimana nih? Aku juga nggak tahu nih ya. Tempat ini sama loh, kayak kan bener sama set yang kata kemarin itu guys.
aku nggak tahu nih antara aku yang ngambilnya salah atau ngambilnya sama atau yang kalian tuh ada pertanyaan dua dari misalkan misalkan nama ini setnya ini, nah yang nama ini beda nama cuman setnya sama. Cuman aku nggak tahu ya kalau ini setnya bisa sama gitu karena aku ngambilnya ngacak gitu guys. Jadi nggak harus aku ambil satu-satu. Jadi aku nggak tahu tuh yang kemarin siapa juga. Aku nggak tahu, coba deh kalian nonton video kemarin. Mungkin kemarin-kemarin lagi aku nggak tahu deh. Pokoknya aku pernah pernah explore set ini. Setnya sama. Kita dimunculkan di tengah-tengah laut itu dan ya ada kayak gini guys, villager-villager kayak gini. Ya ini udah bagus sih karena aku udah suka karena ada tempat ininya. Ini udah keren sih ini. Ini udah aku review. Jadi aku gak perlu review-review lagi guys. Oke guys, kita set terakhir. Let's go. Oh guys, set terakhir dari Priscilla Gaming. Set Pandu Gaming, terus semuanya hurufnya gede. Set Pandu Gaming. Oke, kita coba lihat setnya Pandu Gaming. Pandu Gaming. Oke, kita masuk ke dunianya. Let's go. Oh guys, di dalam dunianya set si Priscilla Gaming dan kita dispawnkan di tengah-tengah hutan yang sangat luas. Wah, bikin lapangan keren nih weh. Ya, tempatnya hutan lagi weh. Astaga. Aku kayaknya aduh, ada Revin, cuk. Sumpah ini set-setnya yang kata pernah aku review, guys. Aduh, kayaknya aku salah ngambil dah. Aku pernah review ini loh kalau nggak salah karena aku kayak jadi itu ada Revin. Nah tuh ada Revin. Meanwhile, kayaknya hari ini aku kecepatan deh buat ngambil set karena aku ngedit bikin videonya cepet karena ngejar Jumat ya guys. Karena hari ini hari Jumat, jadi ya aku pengen sholat Jumat, jadi ya sebelum sholat Jumat aku bikin video dulu guys karena ada waktu. Terus kadang ganggu juga ya, aku bikin aja gitu loh guys ya. Nah, mungkin aku kecepatan dah karena kepikiran untuk takut nggak sholat gitu guys ya, takut ketinggalan sholat Jumat jadi ya. Oh guys, mungkin gitu video kali ini. Dan ini setnya yang tiga itu enggak ya, yang tiga tadi enggak, cuman yang dua ini yang aku ambil ini kayaknya salah dah karena set ini kayak pernah aku coba. Dan oke, thank you semuanya dan semoga kalian terhibur dan maaf juga untuk kalian yang belum masuk atau aku salah ngambil untuk kalian semua. Dan thank you semuanya yang pengen request, komen di bawah, nanti aku taruh di galeri aku siapin semuanya yang baru-baru ya guys ya. Thank you semuanya, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari teknis aku sendiri atau dari kalian yang gak tahu ya guys ya. Oke semuanya, jangan lupa kalian follow Instagram aku, link deskripsi. Jangan lupa kalian berdonasi nih ya, aku bilangin lagi sekali lagi, kalian berdonasi. Kalau kalian mau berdonasi ya udah silakan. Kalau kalian yang ingin pengen live streaming, aku live streaming terus, kalian bantu aku, support aku biar aku bisa live streaming gitu loh guys ya. Oke, thank you semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi.